dipaksakan. Ya masalah harga nanti menyesuaikan gitu ya. Ya pesan Bapak kepada para penghobi yang mungkin mau nimbrung di situ gimana, Pak? Ya harapan saya kalau nanti para penghobi nimbrung ya monggo lah. Masalah pakem-pakem suara ya disesuaikan. Kemudian nanti ya kalau bisa ya antar penggemar saling ada komunikasi sehingga perkembangan kaitannya dengan perburungan itu bisa lebih baik. Ya, kalau tadi Pak sekian banyak kandang dan burung tadi, satu bulannya pakannya berapa kental sih, Pak? Ya, itu kaitannya dengan pakan untuk operasional. Saya sebulan habis satu kental yaitu millet sama jagung giling. Tambah nanti pakan dari pabrikan yaitu pakan lele. Oh, itu ya, Pak. Untuk vitaminnya itu ya, Pak? Iya, vitaminnya. Ya. Kalau yang burung di luar anggungan, Bapak enggak breeding ya, Pak ya? Kalau di luar anggungan enggak, saya hanya tiga macam burung itu yang saya pelihara. Harapan saya itu bisa fokus yang jelas itu. Ya. Ya, oke Pak, terima kasih ya, Pak ya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, ini bincang-bincang dengan Bapak Alex di Sleman, Yogyakarta, Majalah Burung, Poskom, kabar buat Anda pemirsa pecinta burung anggungan. Nah, ini bagian dari burung-burung yang ditangkarkan. Oke, Pak, terima kasih, selamat siang, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Mari.